Which one of you is the top? Which one of you is the bottom? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film brutal berjudul Silencer. Bercerita tentang seorang kapten pasukan khusus yang ingin hidup tenang bersama keluarganya setelah ia pensiun dari militer. Namun suatu waktu keluarganya itu malah diusik oleh para mafia yang mengharuskannya kembali menjadi brutal. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Frank yang sedang melakukan misi di Afghanistan. Diketahui misi mereka adalah menjemput satu keluarga yang katanya mempunyai informasi penting. Namun tak lama dari itu, anak buah Frank sekaligus sahabat baiknya tiba-tiba dihabisi oleh satu teroris yang membuat Frank begitu murka. Ditambah para teroris yang lain juga bermunculan hingga terjadilah peperangan di antara mereka. Frank yang melihat pasukannya banyak yang gugur membuat Frank menjadi hilang kendali dan dikuasai amarah. Sampai di suatu kesempatan, Frank yang kesal malah dengan tega menghabisi keluarga yang harusnya ia lindungi. Frank, do not break position. Adegan beralih ke 10 tahun kemudian setelah Frank memutuskan keluar dari militer. Terlihat saat itu Frank sedang melamun seorang diri di sebuah bar. Ternyata setelah kejadian dulu, Frank terus dihantui rasa bersalah atas kematian keluarga yang pernah ia bantai. Bahkan semenjak itu juga, Frank menjadi sosok yang pendiam dan tidak mau berbaur dengan banyak orang. But I bet you get it on one. New York. Setelah Frank keluar dari militer, ternyata Frank sekarang membuka bengkel mobil dan mempunyai satu orang karyawan. Kala itu, Frank dan karyawannya baru saja memperbaiki salah satu mobil milik ketua mafia paling berkuasa di kota tersebut. Good work, Regan. Thanks, Frank. Adegan beralih ketika Frank sudah pulang ke rumah. Frank ternyata telah mempunyai istri dan satu anak bernama Shannon. Di sini Frank mengatakan kalau besok hari ia akan pergi untuk mengantarkan mobil milik salah satu pelanggannya. Mendengar hal itu, istri Frank memaksa ikut sebab sudah beberapa bulan ini ia dan Shannon anaknya jarang sekali diajak keluar. Frank berusaha menolak sebab mobil yang akan ia antarkan adalah milik ketua mafia. Namun setelah Frank dipaksa juga oleh Shannon anaknya, akhirnya Frank bersedia membawa mereka pergi. Singkat cerita, Frank sudah sampai di markas ketua mafia. Namun ketika Frank hendak masuk ke dalam seorang diri, Frank malah diganggu dan dibully oleh adik kandung dari bos mafia tersebut. Oh, the grease monkey. Saat akan terjadi baku hantam, datanglah tangan kanan bos mafia bernama Lazarus melerai pertikaian mereka. Kemudian Lazarus segera membawa Frank masuk ke dalam untuk bertemu dengan bosnya. Some new shit. Not like it used to be. Nothing's like it used to be, man. Come on, let's have a drink. Boss, let's get some. Ini dia bos besar mafia yang paling ditakuti di kota tersebut bernama Leonard Alekos. Terlihat Alekos yang langsung menyambut baik kedatangan Frank. Bahkan ia juga sempat mengenalkan putrinya yang sebentar lagi akan berulang tahun. Walaupun Alekos ini terkenal sangat brutal, tapi rupanya Alekos begitu sangat menyayangi keluarga, terutama anak perempuannya. It's...
Setelah itu, Alekos memberikan uang atas pekerjaan Frank memperbaiki mobilnya. Namun saat menerima uang tersebut, Frank merasa heran sebab uang yang diberikan Alekos begitu sangat banyak. Ternyata di sini Alekos menginginkan Frank untuk kembali bergabung bersama kelompok Alekos. Kita akhirnya diberitahu kalau sebelum Frank masuk ke militer, ternyata Frank pernah menjadi tangan kanan Alekos yang bertugas sebagai mesin pembunuh untuk musuh-musuh Alekos. Namun untuk sekarang, Frank yang tidak mau lagi masuk ke dalam dunia mafia, ia pun menolak baik-baik permintaan Alekos sambil terus mengatakan kata maaf. Lalu saat Frank keluar dari rumah, adik Alekos kembali membuli Frank tapi Frank nampak mengabaikannya. Hingga Lazarus, si tangan kanan yang sempat melihat kelakuan adik Alekos, ia pun langsung mengatakan jika Frank mau melawan, maka adik Alekos akan tewas hanya dengan 5 detik. Besok malamnya, Frank melihat berita di TV yang mengabarkan tentang tewasnya anak perempuan Alekos akibat ditabrak lari oleh seorang pria. Para polisi sudah menemukan ciri-ciri si penabrak, namun sampai sekarang polisi belum berhasil menangkapnya. Tak lama dari itu, Frank kedatangan tamu tak diundang yang terus mengelakson mobil di depan rumah Frank. Ternyata tamu itu adalah Lazarus, si tangan kanan, bersama 2 anak buahnya. Di sini Lazarus menjelaskan kalau Alekos bos mereka meminta Frank untuk menghadap saat ini juga. Awalnya Frank berusaha menolak baik-baik permintaan tersebut. Namun Lazarus mengatakan kalau penolakan itu hanya akan membahayakan keluarga Frank sehingga Frank mau tidak mau harus pergi menemui Alekos. I'm just doing my job, Frank. 10 o'clock tonight. Ketika di dalam rumah, Frank sempat ditanya oleh istrinya apa yang mereka inginkan. Frank pun hanya diam dan tidak mau mengatakan apa-apa. Setelah itu, Frank meminta izin pergi untuk beberapa waktu. Terlihat istri Frank yang sangat kecewa karena ia tahu Frank akan berurusan dengan para mafia lagi. Singkatnya, Frank datang menemui Alekos di kediamannya. Alekos pun langsung mengatakan tujuannya memanggil Frank ke sini tak lain untuk menyuruh Frank menghabisi orang yang sudah menabrak putrinya. Mendengar hal itu, Frank mencoba menolak permintaan Alekos dengan menyarankan agar si pelaku dimasukkan saja ke dalam penjara. Namun Alekos yang begitu menyayangi putrinya, ia tidak mau jika si pelaku hanya dipenjara dan kemudian bebas. Alekos menginginkan si pelaku tewas sama seperti putrinya karena menurut Alekos nyawa harus dibayar nyawa dan darah harus dibayar darah. Kemudian Alekos mengancam Frank jika Frank tidak mau menuruti perintahnya maka kelompok Alekos akan memburu keluarga Frank dan menghabisinya. Frank yang tidak mau keluarganya terancam ia dengan terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Namun sebelum itu Frank mengajukan syarat apabila tugasnya selesai, Alekos tidak boleh lagi mengganggu kehidupan Frank sebab dirinya tidak akan pernah mau bergabung lagi dengan kelompok mafia manapun. Keesokan paginya memperlihatkan Lazarus dan 2 anak buahnya mendatangi Frank di bengkel yaitu untuk memberikan foto serta info keberadaan si pelaku yang telah menabrak putri Alekos. Di sini Lazarus mengatakan kalau Frank harus segera menghabisi si pelaku karena diketahui si pelaku akan segera menyerahkan diri kepada polisi pada sore nanti. Sehingga sebelum para polisi membawa dan menangkap si pelaku, Frank harus lebih dulu menghabisinya. Kemudian Lazarus mengatakan kalau sebenarnya ia bisa saja menghabisi si pelaku namun Alekos bosnya hanya ingin Frank yang melakukan pekerjaan tersebut. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, terlihat Frank sudah berada di posisi yang tepat untuk menembak si pelaku. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Frank teringat kembali dengan kejadian 10 tahun yang lalu saat ia menghabisi keluarga yang tidak bersalah. Frank yang tidak mau diselimuti rasa bersalah lagi, akhirnya membiarkan si pelaku ditangkap oleh para polisi. Apalagi Frank juga melihat jika si pelaku sudah mempunyai seorang istri dan 1 anak. Di tempat lain, salah satu anak buah Alekos ternyata sedang mengawasi Frank dari jarak jauh. Hingga akhirnya ia menyadari kalau Frank tidak mau menjalankan tugasnya. Saat itu juga anak buah Alekos langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Alekos.
Alekos yang kecewa karena Frank tidak mau menjalankan tugasnya, ia pun akhirnya memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi si pelaku termasuk juga menghabisi Frank. Beberapa menit kemudian saat para polisi sedang membawa si pelaku menuju kantor, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Alekos yang langsung menghabisi para polisi tersebut. Sementara itu, si pelaku tampak masih selamat dan ia pun segera dibawa ke markas Alekos. Adegan berpindah ke istri Frank yang sedang menunggu suaminya pulang. Namun tak lama berselang, ia dikagetkan dengan kedatangan Lazarus. Si istri yang menyadari kalau Lazarus dan anak buahnya akan berbuat jahat, ia pun berusaha melawan. Sampai pada akhirnya Lazarus menembak istri Frank lalu menculik putrinya yang sedang tidur. 30 menit kemudian Frank sampai ke rumah namun ia dibuat kaget setelah melihat istrinya sudah dalam keadaan sekarat. Tanpa pikir panjang, Frank pun segera membawa sang istri menuju ke rumah sakit. Dr. Kersey, OR2. Untungnya tembakan yang dilesatkan oleh Lazarus tidak mengenai organ dalamnya sehingga istri Frank berhasil selamat. Namun di sini sang istri tampak kecewa karena Frank sudah berurusan lagi dengan para mafia. Apalagi untuk sekarang Shannon putri mereka sudah diculik oleh kelompok mafia tersebut. Di waktu yang sama terlihat si pelaku yang menabrak anak Alekos sedang disiksa oleh Lazarus. Setelah Lazarus puas menyiksa, ia pun tanpa basa-basi langsung mengkoitkan si pelaku. Adegan kembali ke Frank yang masih berada di rumah sakit dan saat itu ia didatangi oleh seseorang bernama Timo. Diketahui Timo ini adalah salah satu sahabat Frank dulu ketika masih bertugas di militer. Setelah mereka berdua saling bicara, Timo sekarang tahu kalau Shannon putri Frank sedang diculik oleh mafia. Untuk itu Timo tanpa ragu mengatakan jika dirinya akan membantu Frank menyelamatkan Shannon. Di hari selanjutnya, Frank dan Timo terlihat sedang berada di sebuah bar untuk menyusun siasat dalam menyelamatkan Shannon putri Frank. Namun tak lama dari itu, mereka berdua dihampiri oleh seorang preman yang ingin memalak uang. Bahkan preman itu juga sempat mengejek mereka dengan sebutan "Ah!" Frank yang sedang gusar memikirkan putrinya, ia pun langsung menghajar preman tersebut tanpa memberinya ampun. Kemudian disusul oleh komplotan si preman yang mencoba menyerang, tapi tentunya Timo dan Frank tidak akan kesulitan melawan kroco seperti mereka. Setelah itu, Frank dan Timo keluar dari bar dan mereka berencana akan langsung pergi ke rumah Alekos untuk menyelamatkan Shannon. Mereka berdua tidak peduli seberapa banyak anak buah Alekos yang akan mereka lawan nantinya, sebab yang terpenting saat ini Shannon bisa segera diselamatkan. Di tengah perjalanan, Frank berterima kasih kepada Timo karena Timo sudah mau membantu dirinya. Timo menjawab kalau sebenarnya ini belum setimpal sebab waktu perang di Afghanistan dulu, Frank sering sekali menyelamatkan Timo. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Alekos tapi ternyata rumah Alekos sudah kosong dan hanya ada satu anak buahnya saja. Setelah anak buah Alekos sudah berhasil ditumbangkan, ia pun langsung diinterogasi mengenai di mana keberadaan Alekos dan Shannon anaknya. Akan tetapi orang itu tetap tidak mau memberitahu, bahkan orang tersebut juga mencoba melawan hingga Timo terpaksa menghabisinya. Adegan berpindah ke sebuah rumah yang ada di negara Meksiko, lalu memperlihatkan Alekos yang sedang memberi makanan kepada Shannon putri Frank. Ternyata Alekos sudah membawa kabur Shannon ke negara Meksiko dan sekarang ia akan tinggal di negara tersebut. Diketahui mulai saat ini Alekos akan mengangkat Shannon menjadi anaknya untuk menggantikan putrinya yang telah tewas. Bahkan Alekos juga bertekad tidak akan pernah mengembalikan Shannon kepada ayah kandungnya yaitu Frank. Hal tersebut sebenarnya ditentang oleh istri Alekos karena bagaimanapun anak kandung mereka yang sebenarnya telah meninggal.
Namun Alekos tidak sedikit pun memperdulikan hal itu dan tetap ingin merawat Shannon sebagai pengganti mendiang putrinya. Di sisi lain, Frank dan Timo masih terus memikirkan kemana Shannon dibawa kabur oleh Alekos. Hingga Frank teringat kalau Alekos mempunyai sebuah pabrik barang haram di negara Meksiko. Untuk itu, Frank berencana akan menyerang pabrik tersebut agar membuat Alekos bisa terpancing. Singkatnya, Frank dan Timo sampai di pabrik tersebut dan mereka berdua langsung membrutal menghabisi orang-orang yang ada di sana. Dengan keahlian mereka yang merupakan mantan pasukan khusus, Frank dan Timo tentu tidak kesulitan melawan semua anak buah Alekos yang berada di situ. Kabar tentang pembantaian tersebut akhirnya terdengar ke telinga Lazarus di tangan kanan. Saat itu juga Lazarus meminta semua anak buahnya untuk mencari Frank serta mengamankan semua bisnis milik bosnya yaitu Alekos. Go guys, go. Malam harinya, Frank dan Timo menyambangi salah satu klub malam milik Alekos yang ada di tengah kota. Di sini, Frank sempat menyiksa seorang manajer klub yang diketahui ia dipekerjakan oleh Alekos. Setelah ditanyai di mana Alekos berada, si manajer klub bersumpah jika ia tidak mengetahuinya. Tapi untuk adik kandung Alekos, kebetulan dia sedang berada di ruangan VIP. Setelah itu, Frank masuk ke ruangan VIP dan langsung memaksa adik Alekos untuk mengatakan di mana keberadaan Shannon putrinya. Di sisi lain, Timo yang ada di luar ruangan VIP, ia pun disambangi oleh beberapa anak buah si manajer klub sampai terjadilah baku hantam. Kembali ke adik Alekos yang juga terus dihajar oleh Frank. Hingga pada akhirnya ia mau mengatakan di mana keberadaan Shannon yang saat ini sedang berada di rumah baru Alekos. Awalnya Frank mau mengampuni adik Alekos karena sudah mau membuka mulut. Namun karena adik Alekos malah mengatakan hal yang tidak pantas tentang anak Frank, Frank pun menjadi tidak ragu untuk langsung menghabisinya. Setelah itu, Frank dan Timo yang tidak mau membuang waktu, ia pun bergegas ke rumah baru Alekos untuk menyelamatkan Shannon. Adegan berpindah ke rumah baru Alekos. Terlihat di sana Alekos dan Lazarus di tangan kanan yang mulai risau dengan kebrutalan Frank. Namun Lazarus mencoba menenangkan Alekos dengan mengatakan kalau ia dan anak buahnya yang tersisa pasti bisa menghabisi Frank. Setelah itu Lazarus meminta Alekos untuk masuk saja ke dalam sementara ia dan yang lain akan terus bersiaga di luar. Beberapa menit kemudian terlihat Frank dan Timo sudah tiba di dekat kediaman Alekos. Lalu mereka berdua mulai menghabisi satu persatu anak buah Alekos yang sedang berjaga. Menyadari akan hal itu, Lazarus menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang. Akan tetapi, Frank dan Timo nampak tidak kesulitan mengalahkan mereka. Hey Frank! Hey buddy! Hey Laz. Hingga di suatu kesempatan, Frank berhasil memojokkan Lazarus. Di sini Frank mengatakan kalau ia akan melepaskan Lazarus dan semua anak buahnya yang tersisa asalkan Shannon anaknya dikembalikan sekarang. Mendengar hal itu, Lazarus menolak karena ia ingin tetap berperang, alhasil Lazarus pun langsung dihabisi. Lalu disusul dengan semua anak buahnya yang masih tersisa. Di kejadian tersebut, ternyata Timo harus tertembak di dekat dadanya akibat pertempuran tadi. Namun di sini, Timo tetap menyuruh Frank untuk terus mencari Shannon sementara dirinya tidak usah diperdulikan. Kemudian saat Frank masuk ke dalam rumah, ia pun langsung berpapasan dengan Alekos, istrinya dan juga Shannon. Di sini, Alekos meminta Frank agar menjatuhkan pistolnya apabila Shannon masih ingin selamat. Frank yang tidak mau terjadi sesuatu kepada Shannon, ia pun akhirnya menyerah dan mau menuruti keinginan Alekos. Kick it away.
Lalu istri Alekos yang dari awal tidak setuju jika suaminya menculik anak orang lain, ia pun kembali meminta Alekos supaya Shannon diberikan saja kepada ayahnya. Akan tetapi Alekos menolak karena ia masih ingin mempertahankan Shannon. Hingga di suatu ketika Shannon menggigit tangan Alekos dan Frank berhasil bersembunyi di balik sofa. Frank yang kala itu tidak membawa senjata, ia pun mencoba melemparkan kalung untuk mengelabui Alekos hingga inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Alekos dan kelompoknya, Frank pun segera pulang dengan membawa anaknya. Setibanya di rumah, istri Frank yang melihat anak dan suaminya berhasil selamat, ia pun begitu merasa sangat bahagia. Di sini istri Frank juga meminta maaf karena sebelumnya ia sempat kecewa dan marah kepada Frank. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan Frank yang sedang berbagi pengalaman di sebuah tempat yang dikelola oleh istrinya dan di sana juga terlihat Timo yang sedang cungar-cengir. Artinya Timo masih berhasil selamat di kejadian waktu itu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah perjuangkan keselamatan dan kebahagiaan keluargamu karena pria sejati tidak akan menjadi beban melainkan orang yang memikul beban. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.